suka nih, lambat juga. Halo senpai. Halo Mitsuko, aku di mana? Gak tahu lagi mana nih senpai. Senpai tunggu sekejap ah. Ah cepat. Senpai. 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 Kenapa kita tak terbang lagi nih senpai? Flight kita nih delay 20 minit. Yang ni dari mana pula senpai? Ah, yang ni dari sini ke kota Kinabalu. Oh, orang-orang kita juga bai ni? Iyalah, cantik, semboy. Apa ya? Mitsuko bawa lembut atau berat saja? Ini barang yang Mitsuko beli daripada Jepun. Origami. Wih, origami? Apa tuh makanan? Apalah senpai ni? Sebenarnya, origami itu merupakan perkataan Jepun untuk lipatan kertas. Oh, nah, jadi sekarang senpai tahu lah kan apa itu origami? Ya, origami. Okey semua, mari kita ikut senpai. Sedia? Origami. Semua mau tengok apa origami yang ada dalam kotak Mitsuko ni? Maulah tu. Okey, senpai, tengok ah. Senpai dong perkenalkan TV. Untuk perkenalkan semua, Mitsuko ni ada seorang pemenang yang betul-betul macam manusia. Tapi dia ni gila-gila sikit ya. Saya pula senpai, berikan cipta kepada Mitsuko. Boleh panggil saya Iqman. Selamat berkenalan. Senpai, ini dia dua origami kapal terbang. Ini yang rata dan ini yang runcing. Oh, terus terbang dulu. Okay, senpai tengok ah. Woi, yang ini jauh. Ini dekat pula. Iyalah, sudahlah dekat. Jelek lagi. Senpai, ya? Senpai rasa kenapa yang ini terbang lagi jauh, tapi yang ini dekat? Oh, ini sebab prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli menyatakan bahwa apabila laju udara bertambah di suatu kawasan, maka suatu tekanan yang rendah terbentuk di sekelilingnya. Jadi, apa kaitan prinsip Bernoulli sama origami kapal terbang, Senpai? Apabila udara melalui origami, ia akan terbagi kepada dua bahagian. Yang bahagian atas ni lebih tinggi halajunya, jadi satu daya angkat menerbangkan kapal terbang ini dengan lebih ramah. Oh, ya kan? Iya. Apalah buktinya? Bukti? Kita ambil ni. Ayolah, Senpai. Cak. Apalah ni, Senpai? Ini sayap aerofoil yang bahagian atasnya melengkung. Cubalah senpai buat apa yang senpai mau buat. Sini, dah sampai layarnya. Okey, tengok ya. Okey. Wah, senpai. Kenapa dia boleh terbang begitu? Sebab yang bahagian melengkung ni lebih jauh jaraknya. Jadi, udara itu perlu melaluinya dengan lebih laju. Jadi, di bawah. Sama lagi kan macam kereta api Shinkansen? Ya, sebab permukaan di atasnya lagi panjang. Kan senpai? Iya. Senpai? Senpai mau tengok satu magic? Mau? Magic apa? Namanya Magic Mitsuko. Coba saya tengok dulu. Okey, senpai tengok. Cak kasih. Yang lain mau tengok? Bola apa ni kan budak ni? Buat apa kita semacam besar-besar ni? Senpai ambil satu kertas ni. Mana? Senpai lipat sebanyak mana yang senpai boleh? Baik, senang saja. Senang tak senang? Mitsuko akan buat benda yang sama dengan menggunakan kertas macam pula. Okey, mari kita mulakan. Okey. Satu. Dua. Dua. Sabar ya. Empat. Ya.
5, 6, 7. 7. Ha, senpai. Senpai tengok. Ha? Senpai dapat 75 kan tadi? Ya. Ha, Mitsuka pun dapat 7. Jadi apalah magicnya? Magicnya, walau apapun jenis kertas yang kita gunakan, had lipatan kertas tetap sama, iaitu 7. Had lipatan kertas ni, Aula Senpai. Dia tahu kan? Tak tahu. Had lipatan kertas merupakan bilangan maksimum lipatan yang boleh dibuat ke atas sesuatu kertas. Hai, dah fahamlah. Tak seterang lagi. Apalah Senpai ni? Begini, apabila kertas itu dilipat separuh, ketebalannya menjadi 2 kali ganda. Oh, jadi kalau makin tebal kertasnya, makin susah kan mau dilipat? Ha, betul tu. Inilah namanya flexibility jirim. Oh, flexibility jirim ni adalah keupayaan satu jirim untuk membengkok tanpa pecah kan? Ha, pandai pun senpai. Tapi macam tu saya kan pandainya. Tidaklah, ada lagi. Ha, apa? Kalau kertas ni dilipat, dipaksa melebihi had maksimum lipatannya, okay, dia akan pecah. Pecah? Bahaya kan? Kertas ni ada gunanya juga. Apa balik? Sebab apabila had lipatan kertas ini, dia juga digunakan dalam pembuatan panel solar satelit di angkasa lepas. Oh. Habis sudah magic tu? Habis. Okey, kau masuk ni. Hai, sampai. Buang pun sejak. Okey, yang lain pernah tengokkah origami Benny Maple? Cara membuka kepala letak tangan kamu tu. Ada di letak kemarin. Siapa yang ada origami Benny Maple tu boleh angkat tinggi-tinggi. Ada yang suka. Bukan. Kepala letak tangan, buka sini. Ada. Yang kurus-kurus itu. Yang kurus tu, yang macam sana tu. Warna warni ada, warna putih ada. Bukan yang segitiga, ya. Begitu. Saya panas. Boleh angkat tinggi-tinggi, berdiri. Siapa yang mau juga? Senpai, mau tengok Mitsuka Master Bang ni? Kita tengok macam mana Mitsuka yang comel ni buat. Okey, semua tengok apa Mitsuka buat. Okey, 3, 2, 1. Wah! Alah, rendah tu. Tengok macam mana Senpai buat. Okey. Ini tak adil ni. Adil. Cubalah buat. Tengok ya. Tinggi juga senpai. Yang lain mau try kan juga? Mau try. Okey, berdiri. Semua berdiri. Okey, tapi sebelum tu kita tahu yang kita. Okey, sedia. Origami. Okey, pegang ujungnya, yang bagian ujung. Okey, sedia dilepaskan secara serentak dalam kiraan 3, 2, 1. Wow, senpai. Kenapa origami ini dia membesar ketika jatuh? Sebab mereka bentuk aerodinamiknya. Oh, aerodinamik. Bila tunggalnya ini berfungsi untuk memperlambatkan kadar penurunannya ke bawah. Kadar penurunan. Jadi, yang berlipat-lipat ini apalah ini senpai? Yang lipat-lipatnya ini sebagai titik graviti untuk memusatkannya secara stabil ke bawah. Jadi sama dengan macam helikopter? Iya, betul tu. Hebatlah senpai ni. Hebat betul. Mestilah buat hebat. Tapi mesti senpai nampak lagi hebat kalau senpai tutup mana kumpul sekejap. Tengok tak? Cuba. Senpai tunggu ah. Cepat sikit. Ba. Senpai ada kata-kata akhir? Tak ada, cepat saja. Okey. Apa tu mantap tu? Tak tahu. Origami apa? Ni dia. Senpai tahu ini origami apa? Ini origami topi hari jadi. Alah, senpai ni. Ini bukan origami topi hari jadi. Ini namanya origami pupuk. Wih, pupuk? Bukan, origami popok. Macam-macam pokok kan ni kan? Betul! Sebab apabila kita hayunkan organ pokok ini ke hadapan, ia akan buat beli mercun seperti begini. Lemahlah sini. Satu. Lemah? Okey. Tengok macam mana senpai buat. Tak apa. Okey.
Yang lain yang ada origami begini boleh berdiri. Yang lain boleh S. Senpai, senpai. Senpai buka lupa jaket. Nanti ditinggal lari jaket tu. Aduh. Hmm. Yang lain boleh berdiri ya. Yang ada ini. Ha, yang ada origami, pop yang ada label S boleh berdiri. Ha, kita lawan Mitsuka. Mitsuka ada melawan. Tengok ni. Okey semua, yang ada orang yang pop-pop label M, sila bangun. Sedia lawan dah senpai ni. Tengok ni senpai, tengok ni senpai. Semua dari sekolah sukan. Ha ni, apa ni? Hai, sini cewek-cewek. Tak apa, ni apa? Kita tengok. Okey semua, siap sedia. Kita akan hayun dalam kiraan. Pegang yang ujung yang ada coklat-coklat tu. Okey, siap saya semua. Dalam kiraan 3 2 1. Tenang sampai. Alah, tenang-tenang semua. Sekarang turn kita pula. Berdiri-berdiri, kita kasi kalah yang di sana. Memang. Dalam kiraan 3 2 1. Ini juga rasa tim sampai ni yang ikut. Eh, mestilah. Cewek-cewek. Kalau begitu, tepuk! Okey semua, boleh juga terima kasih. Okey, terima kasih semua. Senpai, sebenarnya senpai, kami kalah. Mungkin dari segi kekuatan. Ya, tapi kamu yang mampai. Bukan. Tapi senpai tahu muka. Bagaimanakah origami ini dapat menghasilkan bunyi letupan? Baik. Betul pula. Macam mana? Tentulah senpai. Macam begini, origami pop-pop mempunyai suatu ruang vacuum. Macam begini. Oh, tu begini, kes nampak orang lah. Macam begini, apabila origami pop-pop ini dihayunkan ke hadapan, ruang vacuum akan rendah daripada udara yang banyak di sekeliling. Oleh itu, udara yang banyak akan masuk dalam masa yang singkat ke dalam ruang vacuum, seterusnya menghasilkan bunyi letupan yang amat kuat. Perkara ini berlaku kerana perbezaan tekanan udara. Oh, jadi kalau dihayun pelan-pelan begini, kenapa tak kuat bunyinya? Senpai ini, begini disebabkan kepanasan udara yang mengisi ruang vacuum, ia juga mempengaruhi kekuatan bunyi letupan yang dihasilkan. Oh, sama ni kan kalau balon dikasih pecah atau meletup? Betul tu senpai, sebab origami pop-pop ini macam yang belum kena pecah, dia dikejar kepada udara yang banyak di sekeliling. Ada tak senpai? Apa? Pisagani. Wih, pecahkah? Pisagani. Pisagani juga mempunyai ruang vacuum seperti origami pop-pop. Oh. Mitsuka, selain kita mau gerak sini. Cepat, cepat. Di sini. Back. Mitsuka? Oh, Mitsuka. Tak ada, balik sudah dia. Si Mitsuka sudahlah lari. Berlaku dari senpai lagi tu. Sebenarnya semua. Mana tangan? Ini semua salah Mitsuka. Sebenarnya semua. Saya rasa baik sebenarnya. Itu dia SMK Balontalo. Okey, mari sini. Ada Ezwan mana satu? Ikwan mana? Ikman. Oh, ingatkan Ikman tadi. Oh, ya. Terus dia kasih tunjuk kan? Oleh, Cina Leo Paisurin, apa komen? Okey, senpai dengan Mitsuka, sebenarnya kakak dari tadi lagi tidak sabar sudah mau tahu dia punya ending. Sebab kami dari tadi confused. Siapa satu, mana satu senpai, mana satu dia punya Mitsuka ni? Sebab kadang-kadang kita tengok senpai dia macam kena overshadow oleh Mitsuka. Rupanya ada plot twist lah di ending. Dia punya eksperimen tadi bagus, ada kejutan sedikit. So,
komen kakak, dia extremely bagus, placement barang semua okey. Kakak suka bedak tadi yang kamu guna untuk kasih efek. Dia jelas, sebutan pronoun semua okey. Video okey, lepas tu ada satu saja yang kakak tengok kalau boleh. Kalau ke peringkat national level, masa kamu lipat, kamu punya kertas mahjong, instead of kamu lipat di belakang, kamu pergi ke depan. Sebab kakak tercari-cari mana kamu lipat. Jadi kita pun macam, kamu lipat kah? Kamu tiba-tiba setiap kami. So, lipat di depan lah, tenang sebab. Dan buat, mungkin boleh ready dua set lah. Sama ada kamu mau mahjong yang berwarna ataupun just warna putih. Interaction dengan audience very good. Diorang sangat terhibur, betul kan adik-adik? Sebab dia bilang kakak. Okay, dia punya popo pun okay. Kita punya judge pun semua terhibur dengan kamu punya origami. So, all the best. Terima kasih untuk Kepalung Tawa. Thank you.